anak gua yang parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lilsius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama channel YouTube Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Di sini kita akan melihat gaya terbaru dari Ayu Ting Ting nih. Kita akan melihat dulu status terbaru dari Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting berpose bersama Bilqis Humairah Raja dengan menggenggam tangan Merdeka. Dan foto yang kedua, di sini terlihat Ayu Ting Ting beserta seluruh keluarga dan tim. Wow. Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, merdeka sekali mereka tetap merdeka. Dan di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting dilansir langsung dari Ayu Ting Ting. Jangan lupa nonton keseruan kita dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Di Kishu TV Today pokoknya heboh. Di sini Ayu Ting Ting mengajak kita untuk melihat keseruan keluarga Ayu Ting Ting di Kishu TV. Dari status tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat dan juga fans Ayu Ting Ting. Dari Ziva memberikan emotik love-nya, Lia Putriana, Titin Asyap, semangat Angkasa Bali 20, love you Ayu Ting Ting, full banget ya cintanya untuk Ayu Ting Ting. Dari Rosmalina, selalu nonton dong, sukses terus Kishu TV. Dari Shira 32, okay, wait for it, good morning my lovely bunda dan Ikis, terima kasih Shira. Dari Ella Antik, sehat dan sukses selalu cantik, love you pasti nonton, sehat terus mama Bilqis. Terima kasih Mutia A88, NNP Collection dan Ella Antik. Dan di sini juga ada Tristawati. Okay, kakak, Kak Ayu bentar lagi tinggian Bilqis badannya. Udah gadis aja ya kak. Dari Indroi Merdeka, style white kakak, cover lagu Arab, India, Turki, Korea. Dan dari Atik 51, sehat selalu Kak Bilqis, putri cantik soleha, love you Bilqis Humairah Raza. Kemudian juga di sini dari Mai Syaro, ditunggu teh kontennya Merdeka, tetap semangat kita kembali beraktivitas lagi Merdeka. Dan di sini adalah salah satu kegiatan Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sehat selalu dan semoga selalu diberikan keberkahan dan kelancaran. Sebelum kita masuk ke berita selanjutnya, di sini Mimin akan memberikan informasi schedule Ayu Ting Ting hari ini, 18 Agustus 2021. Ayu Ting Ting akan hadir di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat dan juga di Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Berita ini dilansir langsung dari Ayu Ting Ting official update. Jadwal hari ini ya, semangat kakak. Terima kasih atas informasinya Ayu Ting Ting official update. Dan di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di pagi hari yang cerah ini, dimulai dengan aktivitas yoga bersama Ci Suci Yoga. Semoga selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan, amin ya robbal alamin. Dan ada berita terbaru nih dari Nyai. Nyai Nikita Mirjani yang lagi menanggapi tanggapan netizen mengenai Damayanti. Belum usai ya, Nyai ternyata menanggapi haters. Nah, bagi sahabat semua selamat menyaksikan nih, kata Nyai bisa jadi nih. Jadi jangan macam-macam ya sahabat semua di rumah yang mempunyai keahlian dalam membuli seseorang. Yuk, dari sekarang jangan sampai lagi membuli ya, karena beda orang, beda gaya dan beda sifat. Kalau Damayanti ketemu Nyai, habislah ya. Oke sahabat, berita ini dilansir langsung dari akun Instagram Yeni Murianti. Kalau Nyai yang ngomong gua takut, ah Ayu Ting Ting. Bagi semua selamat menyaksikan. Selain ada berita dari Nyai Nikita Mirjani, di sini juga Mimin akan menginformasikan kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini.
bersama sahabat-sahabat semua. Jadi bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan sampai lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya yang gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, cus. Coba buktiki dulu anak gua. Yang parah, ki dulu anak gua. Yang parah, ki dulu anak gua. Yang parah. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya yang gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, cus. Coba bukti. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya yang gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, cus. Coba bukti. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya yang gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, cus. Coba bukti. Tanya, dia gak mau tugas hari ini. Untung ada Sarah. Happy birthday, teacher. Happy birthday to you. Ya Allah, guru gue ulang tahun, ya ampun. Gue baru inget ulang tahun. Iya, gak apa-apa. Selamat ulang tahun. Sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, selalu jadi yang terbaik. Pokoknya bahagia terus, selalu setia sama gue. Oh, setia banget dong. Makasih doanya. Sayang sama gue. Sayang banget. Ntar hadiahnya nyusul ya. Happy birthday, teacher. Happy birthday to you. Ya Allah, guru gue ulang tahun, ya ampun. Gue baru inget ulang tahun. Iya, gak apa-apa. Selamat ulang tahun. Sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, selalu jadi yang terbaik. Pokoknya bahagia terus, selalu setia sama gue. Oh, setia banget dong. Makasih doanya. Sayang sama gue. Sayang banget. Ntar hadiahnya nyusul ya.